sound.com. Materi yang kemarin tentang persamaan diferensial eksak dan persamaan diferensial terpisah. Ada masalah di pembelajaran online-nya? Tidak. Aman semuanya ya, luar biasa. Jadi hari ini kita lanjutkan materi kita ke persamaan diferensial bernominal dan faktor integral. Di pertemuan sebelumnya sudah tentang persamaan diferensial biasa yang terpisah dan eksak ya. Nah hari ini kita akan pelajari tentang faktor integral dan persamaan berdalih. Untuk persamaan diferensial orde 1, ada yang masih ingat? Kan katanya sudah ada 2 pertemuan kemarin. Ada yang masih ingat? Ada 1 orang, boleh maju. Silakan. Jika nilai mu x px dikurang mu option x nya sama dengan 0, maka persamaan yang tadi kita punya menjadi oke, terima kasih. Teman-teman bagaimana? Itu Bu yang y-nya itu Y aksen, tapi Y saja. Y-nya bukan Y aksen, tapi Y saja. Begini? Ya, mu juga. Mu-nya kenapa? Mu-nya? Mu-nya aksen. Ini mu-nya agak aneh ya, saya ganti boleh ya? Mu-nya hampir mirip dengan X. Jadi nanti disambungin. Oke, ini bab benar ya? Itu ya. Orde 1 dengan menggunakan faktor integral bisa langsung pakai ini. Cari mu x nya berapa, langsung y nya sama dengan 1 per mu x dikali integral mu x dx plus y. Kita lanjutkan dengan pembagian kelompok. Kalian bentuk satu kelompok isinya 5 orang. Nanti akan saya bagikan ke kalian. Silakan bentuk kelompok sekarang. Ya, gimana? Kira-kira program ini mau pakai yang solusi atau? Terserah mau yang mana. Kalau mau langsung ke solusi, berarti langsung pakai solusi yang tadi kita sudah pakai. Ya, jadi langsung gantikan nilainya mu x berapa, y x nya berapa langsung integralkan. Tapi kalau mau pakai yang perkalian, berarti kalau berarti pakai cara yang tadi kita kerjakan langkah untuk mendapatkan mu x yang berapa kan? Berarti mu x dikalikan ke 2 ruasnya, kemudian nanti diintegralkan. dapat integralnya itu kan dapatnya x eksponen 3x ditambah 3 eksponen x per 3 dikurang 1 per 9 eksponen 3x plus c. Karena eksponen 3x kita kasihnya ke atas, tadi bentuknya perkalian. Oke, beri tepuk tangan buat tadi. Doain penjelasannya jelas ya. Nah, sekarang ada tanggapan atau ada pertanyaan, silakan. Misalnya kalau misalnya kedua ruas itu dikali dengan faktor integral, kemudian nanti diintegral. Apakah bisa atau? Bagaimana teman-teman jawabannya? Bisa atau tidak? Bisa. Temannya Nelda, gimana kalau sih? Faktor integralnya kita kalikan aja ke persamaan diferensialnya, itu kan di kedua ruas bisa. Itu langkahnya sama kayak tadi kita menemukan siapa faktor integralnya, siapa si mu x. Jadi dikalikan dulu ke dalam sini ya, di kedua ruasnya dikalikan. Kalau sudah, nanti diintegralkan masing-masing. Nanti hasilnya harusnya sama. Ya tentunya hasilnya sama tidak? Sama ya. Oke, hari ini kita sudah belajar apa saja? Persamaan Bernoulli dan faktor integral. Langkah yang dilakukan apa saja? Tentukan Px dan dx-nya. Kemudian mencari mu x-nya atau mencari faktor. Kalau sudah dapat faktor integralnya, apa yang harus dilakukan? Kalian kedua ruas. Kemudian atau tadi satu lagi caranya bagaimana? Substitusikan ke rumus solusi. Jadi hari ini kita sudah belajar bagaimana cara mencari solusi PD orde 1 dengan menggunakan faktor integral dan persamaan Bernoulli. Minggu depan kita ketemu dengan materi yang baru lagi, tapi masih persamaan diferensial orde 1 ya. Nanti bagaimana kalau persamaannya linier, bagaimana persamaannya homogen, terus kita mau cari apa ya? Iya, sama, kita masih cari solusi terus ya. Nah, nanti tugasnya silakan dipelajari. Oke, selamat.